Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada suara.tv. Tanpa UMNO, proses agihan kerusi bersatu PAS kini lebih mudah, kata Rosol Wahid. Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi PPBM Bersatu, Rosol Wahid berkata, proses pengagihan kerusi parti itu dan PAS, khususnya di Terengganu, kini menjadi lebih mudah selepas UMNO menolak kerjasama dengan parti pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin itu pada pilihan raya umum ke-15. Ini bergantung kepada budi bicara pemimpin kedua-dua parti dan kita kena ada give and take. Dan saya yakin perbincangan dengan PAS akan menjadi lebih mudah kerana hanya membabitkan dua parti saja. Tetapi kalau ada UMNO, kita kena bincang tiga penjuru, mungkin susah sikit. Umpamanya kalau satu guni beras nak bahagi dua pihak, mudah sikit berbanding kalau mahu dibahagikan kepada tiga bahagian kepada tiga pihak berbeza, kata Timbalan Menteri Perdagangan dalam Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu, selepas inisiatif pendigitalan sektor peruncitan di Pasar Mini Tani Mega Putrajaya. Terengganu mempunyai 8 kerusi parlimen dengan 6 daripadanya dimenangi PAS pada PRU14, yaitu Marang, Kuala Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Dungun dan Kemamah, manakala Besut dan Hulu Terengganu dimenangi UMNO. Bagaimanapun, kerusi parlimen Hulu Terengganu bertukar tangan selepas Rosol meninggalkan UMNO dan menyertai PPBM. Rosol berkata ketiadaan UMNO juga memudahkan PPBM dan PAS membagikan kerusi dengan lebih adil dan seksama. Memang semua parti mahu kerusi yang lebih, tetapi kita rasa ruang untuk PPBM menambah bilangan kerusi parlimen dan DUN yang akan ditandingi pada PR15 nanti. Sebagai contoh PPBM Terengganu, kalau kita tiada calon untuk bertanding, baik kita beri kepada PAS. Jika mereka boleh menang, matlamat kita bukan hanya politik, malah bagaimana untuk memenangi kerusi berkenaan. Sementara itu, Rosol menyerahkan kepada pucuk pimpinan PPBM untuk menentukan sama ada beliau akan terus mempertahankan kerusi Parlimen Hulu Terengganu yang dimenanginya ke atas tiket Barisan Nasional pada PRU14. Jika mereka mau saya lawan, saya akan terus bertanding. Jika pucuk pimpinan kata saya kena tarik diri, saya tidak akan bertanding karena pada PRU lalu pun. Sebagai ahli politik, kita jangan terlalu bercita-cita tinggi. Kalau ada rezeki kita, tidak kemana. Kalau ia bukan rezeki saya tidak akan bertanding pada PRU15, kata FMT. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera.